dari Malaysia jumlahnya 371 peserta dengan terdiri daripada NGO yang pertama dari Dayak Chambers of Commerce dan Industry diketuai oleh Terence Temenggong, dan kedua daripada rombongan dari Brunei, negara Brunei Darussalam, tiga orang diwakili oleh Hajijah Juliana, dan ketiga Persatuan Adat Asal Bidayuh diwakili oleh Midi Jonek, dan keempat Sarawak Dayak National Union diketuai oleh Spencer Birai, dan kelima Sarawak Dayak Oil Palm Planters Association diwakili oleh Puan Rita Izzul. Itulah jumlah peserta dari Sarawak untuk pekan gawai di perniagaan. Saya orang ini melihat bagaimana kebudayaan di Pontianak ini, dan bolehkah kita dari Dayak dari Sarawak belajar dengan negara kita di Kalimantan. Yang menarik sekali yang pakaian dia unik sekali. Kami di Sarawak kurang pakaian seperti kita di Kalimantan ini. Yang kita pakai musim perayaan ini, banyak kali kita pakai alat-alat tradisional yang lama, taring-taring itu binatang dengan macam-macam bulu burung. Yang pertama, kami dari Panitia Pekan Gawai Dayak yang ke-34 ini sangat menyambut dengan gembira dan senang sekali atas kedatangan dari saudara-saudara kita, terutama dari Kuching, Sarawak, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Ini kita juga akan mengawal mereka, dan kita juga akan persiapkan mereka untuk safety, keamanan untuk mereka, di mana tempat mereka menginap masing-masing. Jadi dari panitia sudah mempersiapkan itu. Dan yang kedua, tentu satu kebanggaan, karena dengan mengikuti peran serta dari tetangga kita, negara Malaysia atau Kuching, Sarawak, dan Brunei Darussalam ini, itu akan mempererat tali persaudaraan kita antar negara atau bahkan lintas negara. Dan ini juga akan menjadi semacam ajang objek wisata buat kita, khususnya untuk Kalimantan Barat yang bisa bergabung di sini. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dan selamat menikmati Pekan Gawai Dayak yang ke-34 di Kalimantan Barat ini.